Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebeki dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Fisika Pendidikan Fisika C 2014. Di sini saya akan membahas soal dari buku Mary Elbus Mathematical Methods in the Physical Science dalam chapter 2 yang berjudul Complex Number. Dan di sini saya akan mengambil section 10 nomor 6, di mana soalnya akan 6 dari 64. Nah, di sini kita membahas dahulu akar 64 ini, akar 6 dari 64 ini menjadi 64 pangkat 1/6. Kemudian kita kalikan dengan bilangan Euler I theta per 6. Karena di sini kita akan mencari roots and point dari 64 akar 6 ini. 64 ini kita jadikan menjadi 4 pangkat 3 dikali 1/6. Kemudian kita kalikan lagi dengan i/6. Nah, ini menjadi 4 pangkat 1/2 dikalikan i theta per 6. Kemudian ini menjadi 2 dikali e i theta per 6. Nah, di sini bilangan Euler kita jadikan menjadi cos pi per 6 ditambah dengan i sin pi per 6. Nah, untuk mencari tetanya kita menggunakan rumus tetanya sama dengan pi plus 2k pi. Karena di sini akar 6, maka kita menggunakan k-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini yaitu k-nya 0, jadi theta 1 menjadi pi, theta 2 menjadi 3 pi, theta 3 menjadi 5 pi, theta 4 menjadi 7 pi, theta 5 menjadi 9 pi, dan theta 6 menjadi 11 pi. Nah, untuk mencari sudutnya kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu theta 1 sudut yang pertama yaitu 2 dikali cos pi per cos pi per 6 ditambah i sin pi per 6. 2 dikali dengan cos 30 karena pi dibagi 6 ya, 30 ditambah dengan i sin 30. Nah, di sini berarti theta 1 nya memiliki harga ketiga per 2 plus i dikali 1/2, yaitu menjadi akar 3 plus i. Untuk theta yang kedua yaitu 2 cos 3 pi per 6 ditambah dengan i sin 3 pi per 6. Maka di sini 2 cos 90 plus i sin 90. Di sini menjadi harganya, karena cos 90 itu adalah 0 dan sin 90 itu adalah 1, maka theta 2 nya berharga 2i.
Untuk tata tiga, dua, kos, kemudian tata tiganya yaitu 2 cos 5 pi per 6 ditambah i sin 5 pi per 6. 2 karena cos 5 pi itu adalah 150. Cos 150 ditambah i sin 150. Maka 2 dikali dengan min akar 2 per 2 ditambah dengan i kali setengah. Maka tata 3 yaitu negatif akar 2 ditambah dengan i. Untuk tata 4 yaitu 2 cos 7 pi per 6 ditambah i sin 7 pi per 6, karena 7 pi per 6 itu berharga 210. Cos 210 ditambah i sin 210, maka teta 4 berharga, karena cos 210 adalah negatif akar 2 per 2 dan sin 210 itu adalah negatif setengah. Maka teta 4 memiliki harga negatif akar 2 ditambah dengan dikurangi i. Dan untuk teta 5 yaitu 2 cos 9 pi per 6 ditambah i sin 9 pi per 6. 2 karena 9 pi dibagi 6 yaitu cos 270 ditambah i sin 270. Maka ini bernilai cos 270 itu 0 dan sin 270 itu berharga negatif 1. Maka tata 5 memiliki nilai negatif 2i. Kemudian tata 6 yaitu 2 cos 11 pi per 6 ditambah i sin 11 pi per 6 yaitu 2 karena 11 pi per 6 itu adalah 330 tambah i sin 330. Dan harga dari cos 330 yaitu akar 2 per 2 dan sin 330 yaitu negatif setengah. Maka harga dari teta 6 yaitu akar 2 kurangi i. Nah, sudah ditemukan tetanya dari 6, akar 6 dari 64 yaitu teta pertama memiliki harga akar 3 plus i, teta kedua memiliki harga 2i, teta ketiga yaitu memiliki negatif akar 2 plus i, teta 4 yaitu negatif akar 2 min i, teta 5 itu memiliki harga 2i, dan teta 6 yaitu akar 2 min i. Nah, sudah sekian pembahasan soal nomor 6 dari seksi 10.